Setelah selesai melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan 3 orang saksi, dalam waktu dekat polisi akan segera memanggil anggota DPRD Jember Imron Bayahaki sebagai terlapor untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan penganiayaan yang dituduhkan kepadanya. Kapolsek Patrang AKP Solikin Agus Wijaya mengatakan pihaknya baru saja selesai melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi Rabu malam, sedangkan pelapor Dodi Wahyuryanto dan 1 orang saksi lainnya sudah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Unit Reskrim sehari sebelumnya. Sejauh ini keterangan saksi dinilai cukup, namun tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penambahan saksi jika masih kurang lengkap. Selanjutnya, menurut Agus, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil terlapor Imron Bayahaki untuk dimintai keterangan. Polisi juga sudah melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk diantaranya rekaman video yang sempat viral sebagai bahan petunjuk. Jadi, terkait dengan laporan Ketua RT, kami sudah melakukan langkah-langkah, yaitu melakukan integrasi terhadap saksi-saksi. Jadi sudah ada 3 saksi yang sudah kita lakukan integrasi. Lebih jauh, Agus menjelaskan secara normatif kasus ini merupakan delik umum yang tidak bisa dihentikan meski pelapor mencabut laporannya. Sebelumnya, Ketua RT 4 Klaster Gardenia Bernadi Lendo di Wahyuryanto selaku korban pemukulan menyatakan akan memaafkan jika memang pelaku meminta maaf kepadanya. Tetapi dirinya menginginkan proses hukum tetap jalan untuk memberikan efek jera.